TNI AD, Polri sudah mengerahkan aparatnya sampai ke pantai-pantai dan Bupati sudah mengerahkan nelayan-nelayan untuk membantu pencarian di pantai-pantai sepanjang 150 kilo. Namun sampai detik ini belum ada ditemukan jenazah yang merapat ke pantai. Tapi ya kita tidak tahu karena kan mereka hanya berusaha mencari yang dekat-dekat mereka apa perkampungan mereka.